Yuk, ini adalah jalurnya dan kita lanjutkan. Ini jurang, jurang. Oke. Tetap waspada, tetap hati-hati. Nah, jalannya hanya jalan setapak, cukup dilalui satu orang saja. Oke. Nah, hanya bisa dilalui satu orang saja. Dan ini adalah tebing, sangat tinggi sekali. Setelah itu di bawahnya jurang. Tuh, jurang. Oke, yuk. Lanjutkan. Kita akan naik. Dapat tongkat. Kayaknya lebih baik itu deh. Kita pakai tongkat. Tanahnya gembur. Wish. Kita naik ke sana. Naik situ. Yuk. Alhamdulillah, kita mendapatkan karya leluhur yang sangat istimewa ini. Wow, cantik banget. Ya, ini cantik saudara Serpu Tamping. Cantik sekali. Wih, ini masih sempurna ini. Masih sempurna. Dan nama dari bangunan ini adalah Candi Kama 3 ya. Candi Kama 3. Sekilas memang seperti tugu yang dengan lebar sekitar setengah meter dengan tinggi sekitar 1,5 meter ya. Ini adalah Candi Kama 3. Ini adalah batu andesit yang dipahat. Sangat cantik sekali. Mereka memahat begitu. Bahkan di sudut dari sebuah bangunannya juga diberikan variasi gitu, warna ornamennya sangat cantik. Nah, yang kita dengar adalah kicauan-kicauan burung pegunungan ya. Sangat merdu sekali. Wow, merdu sekali saudara Serpu Tamping. Mereka bersukaria, bernyanyi begitu. Yuk, lanjutkan perjalanan kami menuju ke salah satu karya terbesar ya yang ada di Gunung Penanggungan ini. Seperti apa keadaan candinya dan semegah apa ya karya mereka. Tuh, ada jurang Sungai Purba. Sangat dalam sekali. Yuk, lanjutkan. Tetap semangat.
Nafas saya diiringi dengan kicauan burung yang sangat merdu ya. Makin terjal. Tuh. Ini menuju puncak ya. Adanya. Tapi di sana tidak hanya kita mendapatkan hamparan saja. Ayo Kang, semangat Kang. Kurang sedikit lagi. Keadaan di bawah. Ada pegangan. Gak tahu ini pegangan apa ini. Kita akan mendapatkan hadiah. Kita akan mendapatkan hadiah ini. Hadiah terbesar ya. Suatu karya yang luar biasa. Yang konon katanya kini muter pulau itu. Kau jalan suatu iya, karya. Kini kita terlalu ngetan iki. Oh, nganan lho. Karya yang besar ini luput dari penjarahan dan luput dari pengerusakan. Ikuti terus di perjalanan kami di tempat sampai. Lanjut. Kak, kayaknya di prank sih aku ini. Di prank aku. Nyampe sini ini udah berusaha sekuat mungkin nyampe sini. Ini di prank JCA channel ini. Katanya jalurnya salah. Jalurnya salah, ini ada gua ini. Tahu tapi gua apa. Di prank. Piye Kang? Itu loh. Piye Kang? Itu adalah masterpiece-nya Gunung Penanggungan. Cari payahnya terbayar lunas. Terbayar lunas lho. Kita naik terjal seperti itu ya. Oke. Membuktikan waktu dari berangkat 8:30 kita nyampe 2:30 di sini. Luar biasa. Yuk, kita lanjutkan. Harus tidak putus nih kamera ini.
Tempakat ya. Bisa mulai, Mas. Tempakat. Nah. Dilarang membuang sampah membuat api unggun di area candi. Mantap saudara Sarung Tampring. Ini adalah karya dari leluhur kita yang masih sempurna ya. Ini luput dari penjarahan, luput dari pengerusakan. Artinya candi ini masih sempurna begitu. Mantap. Itu sepertinya menarik atau apa itu ya, membawa kendi, dan di kanan dari candi ini terdapat relief-relief makara ya, relief makara, terus sebuah gerbang begitu yang dibangun di tebing batu yang sangat utuh, yang sangat besar.